Alhamdulillah kita saat ini bersama anak-anak kru NN 4 mencari suasana alam. Jadi Habibnya sendiri, Habib sama anak-anak semua sini dong itu, sini dong. Kita kumpul sini nih. Ya. Ini ada dua apa tuh Bi? Ada tuh. Nah tuh Bi. Ini pikir ini. Nah, diam-diam baik loh. Ini siapa nih? Buyung. Buyung nih. Sipit, ini? Sorry. Nih? Oh, ini. Bocor ya. Ini siapa? Aming? Iya. Yeah. Nih, asing lagi nih. Yeah. Eh, ini nama Dayak. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Sini, sini tuh. Ini namanya Kribo buat-buatan ini. Ya? Buka maskernya lah. Gak apa-apa, biarin. Udah. Pokoknya kita mau kemana nih semua? Ke mandi. Berenang. Iya tahu berenang. Tempatnya apa namanya? Apa tadi? Gunung apa tadi? Tonjong Prakan Salak. Tonjong Prakan Salak. Tonjong Prakan Salak. Gunung Prakan Salak. Tonjong Prakan Salak. Tonjong Prakan Salak. Oke. Gunung Salak dah. Pokoknya Gunung Tonjong. Ya, jangan ngeres. Gunung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mau sekalian lihat, ini memang baru kali ini dari perjalanan bawah sampai ke atas memang lumayan luar biasa. Ya, tadi kita udah ziarah kemakam daripada Boros Mora. Ya, sekarang kita mau berenang air jernih tuh. Ya, yuk. Ini tempatnya luar biasa ya. Jadi memang belum ada yang megang tempatnya. Jadi suasana yang di atas gunung pas ini. Ya, bagaimana monitor? Oke, siap maju nih. Tuh, lihat tuh posisi kiri kanan kita di atas gunung. Jadi emang baru kali ini depan dong. Oh, gimana sih? Berapa orang nih? Jadi kita pengen tahu ini benar-benar ada curugnya enggak? Ya. Masya Allah ini kita yang luar biasanya sama anak-anak kru. Jadi insya Allah vlog model semacam ini kita bakal terus setiap minggu atau setiap bulan ngajak anak-anak untuk reuni, jalan-jalan deh. Refreshing lah, Bih. Hah? Refreshing. Ya, refreshing. Ya. Oke. Pokoknya terus saksiin ya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe ya. Yang bisa menghibur pada antum semuanya. Kalau jam 4 nih. Enggak terlalu gelap. Karena enggak kalau udah malam enggak boleh lewat sini. Kecuali nyari dikit lagi nyampe nih. Gendurwo. Oke, siap. Ini kita masih semangat nih. Yang penting kita ngegirangin semua yang ada. Ini anak-anak semuanya pada semangat. Ya. Yang penting majelis semangat tetap terus berjuang ya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ah, makan menyengangnya suaranya nih. Oh. Kayaknya mau mandi nih. Awas, ular. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun sudah melewati begitu lumayan lah, karena jarang olahraga, jadi ngelangkah aja bengek. Oh. Ya, kalau di Jawa lama, sering lari. Ya, karena kita udah sampai di tempat pemandiannya. Namanya apa, Tan? Curug Tonjong Prakan. Prakan Salak. Curug Tonjong. Tonjong Prakan Salak. Praka Salak. Salak. Tonjong. Ya. Oke.
tinggal kita nikmatin. Wih, demi gini harimu, Bi. Ayo, Bi. Nikmat, Bi. Ya. Jadi, omong kiri jamal. Bagaimana semuanya? Mantap. Adik, Dwi. Ini berenang gak? Yang gak bisa berenang, berenang. Yang gak bisa berenang, berenang. Ayo, berenang, berenang. Oke. Menikmati suasana ini. Butuh perjuangan. Bisa mendapat kenikmatan perjuangan. Semuanya siap-siap tuh, baru berenang tuh. Ngomong dong, ngomong. Udah lagi nanti. Benang nih guys. Jangan lupa like, komen, share ya. Keren. Kita aplikasi, oke? Kita lagi jalan-jalan guys. Walaupun curugnya nggak gede, tapi airnya mengalir. Senang semua yang ada di sini. Jangan lupa terus untuk semua para subscriber. Tontonin terus YouTube-nya Harun Kasim. Untuk perjalanan-perjalanan dakwah, syiar, dan hiburan buat antum semua yang ada di channelnya Harun Kasim. Jangan lupa subscribe, komen, share. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke. Tungguin. Jangan lupa tonton terus tuh ya vlognya. Pasti selalu banyak yang baru. Oke. Okay. Iklan dan jangan lupa. Ya ini ngantuk nih, ngantuk dia. Ya. Jamaah lurus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jamaah lurus katanya, jamaah lurus. Oke, okay. Semuanya girang, ini mau mandi dulu, Abib juga mau mandi, mau berenang. Mau siap-siap untuk nyebur. Ya, penting menikmati alam. Ini kalau udah kemalaman, kira-kira jam 5 udah gelap. Kita mau siap-siap nggak lama-lama ya, yuk. Anak-anak tuh yang baru keluar dari alamnya. Ada dari Ambon.
itu aja dulu ya, untuk menghibur kepada semuanya. Terus jangan lupa di komen, di subscribe video yang ada di sini. Intinya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Selama kita diberikan nikmat sama Allah, kita harus bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur agar menambah nikmat Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.